kemunculan boyband dan girlband memang membuat dunia musik Indonesia makin separat. Tidak sedikit musisi yang memanfaatkan fenomena tersebut dengan menjadi produser dengan konsep band yang sedang menjamur tersebut. Bukan tidak melihat peluang tersebut, namun ketimbang menjadi produser sebuah boy atau girlband, Wally memilih untuk fokus dengan jenis musik mereka. Nanti kalau misalnya kita jadi boyband, orang pada lari. Gak pas sama muka, itu aja. Kami gak, bukannya apa-apa ya, kami gak bisa lah, jujur aja. Kami bukan good looking, jadinya kan ya. Enggak lah, maksudnya kami mau pada koridornya, enggak mau juga mau lompat, kami bisanya cuma di sini. Rentetan prestasi sudah pernah diraih oleh grup musik yang mengusung genre pop Melayu tersebut. Lantas ambisi apa lagi yang coba diwujudkan oleh Faang, Apoy, Tommy, dan Ovi? Sebelum bikin boyband atau girlband, saya mah pengen menikahkan Ovi dulu. Iya. Kalau itu belum berhasil ya? Enggak berhasil sampai sekarang. Pacar aja enggak jelas. Jelas ya? Enggak jelas, bohong. Lanjut, Eko banget sih. Kita belum berani lah untuk menciptakan boyband atau girlband ya.